buat kalian yang ingin membuat intro pembuka di YouTube, intro pembuka video di channel kalian seperti pembuka di intro pembuka yang ada di channel saya tadi, kalian bisa menggunakan flickpress.com buat bikin ya. Caranya gampang, kalian tinggal ke Google Chrome atau browser yang kalian punya, kemudian kalian tinggal klik flickpress.com. Ini ya, flickpress.com. Kemudian kalian nanti langsung begini. Ini berhubung saya udah login, jadi langsung seperti ini tampilannya ya. Buat kalian yang belum, kalian tinggal login aja atau kalian bisa register. Tapi saran saya kalian tinggal login aja Pak menggunakan akun Gmail yang kalian punya. Pakai aja akun Google yang kalian punya di HP. Kemudian kita langsung ke ini alt template ini ya. Atau kita langsung scroll down. Nah, ini adalah template-template yang bisa kita pakai. Ini aku mau langsung coba bikin ya. Oke, saya mau pilih yang ini, yang Cinema Intro 2. Oke. Seperti ini ya. Kalau mau tahu tampilannya seperti apa, sekarang kita langsung ya klik scroll up, kemudian klik customize now ya. Kemudian ini kita isi ini yang bagian top line ini, kemudian yang bottom line nya juga kita bisa isi, kemudian scroll up. Untuk audionya kalian bisa pilih, bisa pilih sendiri ya. Ya, kalau saya pilih yang tadi aja, jadi kembali. Aduh, saya back lagi nih. Oke, saya kembali lagi yang tadi. Oke, kemudian untuk resolusinya ada 2 pilihan, 720p dan 1080p, semuanya bagus. Saya tetap pilih yang 720p. Nah, ini template durasinya ada 12 second ya. Kemudian setelah ini ya, kita klik submit order. Kemudian klik yes place order. Nah, di sini kita menunggu sebentar. Kemudian klik aja view my order. Kemudian scroll down. Ya, ini dia. Hampir selesai. Your order is being processed. Tunggu sebentar. Kemudian klik view, klik for preview. Kemudian tinggal klik aja ya. Kita mau lihat mana dia. Nanti seperti ini tampilannya. Nah, keren kan? Nah, sekarang kalau mau ngedownload tinggal diklik aja. Klik download video. Kemudian ke downloadnya. Oke, sekarang kita tinggal bisa lihat, tinggal klik open aja, dan kita lihat intro kita sudah jadi. Ini dia. Oke, sekian dulu ya tutorial membuat intro dengan menggunakan flickpress.com hari ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa kalian klik tanda lonceng di pojok channel saya supaya kalian bisa mendapat notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Oke, sampai jumpa. See ya.